Komika Coki Pardede ditangkap saat terserang narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di kediamannya, kawasan Cisauk, Tangerang, Banten, pada September 2021 lalu. Dari penangkapan Coki Pardede tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu sisi pemakaian seberat 0,3 gram dan alat suntik. Coki Pardede pun kini telah selesai menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba di RS Ketergantungan Obat. Setelah bebas, Coki Pardede diundang oleh Deddy Corbuzier menjadi bintang tamu dalam podcast Close the Door-nya. Deddy Corbuzier penasaran dengan kabar Coki Pardede yang menonton film G saat diciduk kepolisian. Coki Pardede pun memberikan klarifikasinya. Ia mengatakan bahwa tidak sedang menonton film porno gay. Itu bukan bokep, itu MMA, mixed martial art, katanya. Ya emang itu angle-nya aja terlihat tidak pakai baju. Itu lagi dipiting, kebetulan posisinya provokatif, kata Coki menjelaskan kepada Deddy Corbuzier. Gara-gara video tersebut, publik menilai Coki Pardede merupakan seorang gay. Namun Coki tidak ambil pusing, menurutnya publik bebas berpendapat macam-macam tentang dia.